commemorate club. Please welcome. Now, we would like to call upon Dr. Haji Ramli Musa and Mr. Nalin Jain to... Ingress Corporation Berhad melalui anak syarikatnya Ingress Suite Automobile, pengedar kenderaan jenama Volvo di negara ini, memperuntukkan pelaburan RM5 juta bagi pembukaan pusat jualan, servis dan alat ganti pertamanya. Presiden Bahagian Pengedaran Autonya, Rabian Abdul Rahman berkata selepas menjadi pengedar untuk jenama BMW, Mini dan Mitsubishi, pihaknya melihat Volvo sebagai antara jenama premium yang berpotensi untuk berkembang. Katanya selain menyasarkan jualan sehingga 80 unit model Volvo pada tahun ini, pihaknya turut mengutamakan strategi khidmat selepas jualan kepada pemilik, terutamanya di kawasan Lembah Klang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian yang disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Petaling Jaya pada Khamis 12 September. Secara dari segi retail, setakat ni pasaran tahun ni flat sikit secara menyeluruh, dan tetapi untuk premium, bahagian premium segmen iaitu yang kami represent BMW dan juga Volvo, of course Volvo masih baru, tapi untuk BMW pun secara umumnya memang flat tahun ni. Tahun ni flat saja. Berbanding tahun lalu macam mana? Berbanding tahun lalu ada sedikit menurun, tetapi saya rasa dalam sedikit masa lagi, mungkin dalam 6 bulan atau ke awal tahun depan, di mana OEM ni, major OEM macam BMW apa semua, ada banyak lagi produk dalam pipeline dia orang, dan insyaAllah market akan rebound within 6 bulan, setahun lagi, with more model yang diorang akan introduce nanti.